أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. Para sahabat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik itu berupa rezeki maupun kesehatan. Senang sekali rasanya kita berjumpa kembali di channel ini, tentunya dengan harapan semoga Allah memudahkan segala urusan dunia akhirat kita, sakinahkan rumah tangga kita, dilapangkan rezeki kita, serta dilunaskan seluruh hutang kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sedekah subuh itu termasuk dalam sedekah terbaik. Kenapa? Kata Rasulullah, setiap subuh Allah turunkan malaikat mendoakan orang yang bersedekah subuh. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, gantikan yang lebih baik bagi orang-orang yang infak di subuh hari. Sedangkan satu lagi riwayat Bukhari, ya Allah, berikan kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Sediakan satu tabung di rumah. Setiap habis solat subuh, isikan sedekah di dalam tabung dan berdoalah. Niatlah di dalam hati dengan terperinci untuk dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkanlah pekerjaan saya. Ya Allah, dengan sedekah ini, aku mohon sampaikan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, tenangkan hati dan jiwa aku supaya tidak emosi lagi. Waktu mustajab selepas solat subuh dan sebelum waktu, maka segerakanlah, jangan terlepas waktu suruh itu. Rutinkan setiap hari sehingga 30 sampai 40 hari. Sesudah sampai masanya, alihkan sedekah-sedekah itu kepada anak yatim atau roh masjid atau mana-mana amalan yang terbaik. Biasakan sedekah subuh walau cuma 2.000 rupiah. Walau dilakukan secara istiqomah, di situ dapat doa malaikat. Doa malaikat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.